Kayaknya gagal deh. Bu Tasya ingin kasih tahu nih kalau kita punya eksperimen. Nah, kira-kira eksperimen hari ini ada apa ya? Di sini Bu Tasya punya botol. Ini dia botol. Lalu di sini Bu Tasya ada air. Kemudian ada sendok dan ada tisu. Yang pertama, Bu Tasya mau menuangkan airnya menggunakan sendok. Ini dia. Bu Tasya tuangkan ke dalam botol. Ini adalah kegiatan fine motor ya teman-teman ya, yaitu untuk melatih koordinasi antara tangan dan mata secara bersamaan, kemudian melatih ketelitian pada ananda juga. Nah ini dia teman-teman, kalau airnya sudah penuh, Bu Tasya ambil tisunya, kemudian Bu Tasya taruh sini. Kita lepaskan tisunya pelan-pelan ya teman-teman ya. Disesuaikan dengan ukuran lingkarannya. Dan jangan lupa tisunya dibuang di tempat sampah ya teman-teman. Kayaknya gagal deh. Nah ini dia teman-teman. Jadi air yang di dalamnya tidak tumpah teman-teman, karena hanya ada tisu yang ada di tutup botolnya. Teman-teman penasaran? Silakan coba di rumah dengan bahan-bahan yang mudah banget didapatkan di rumah. Ini dia teman-teman. Namun ketika kita tekan, airnya akan tumpah. Nah ini dia eksperimen hari ini teman-teman, dengan bahan-bahan yang mudah banget didapatkan di rumah. Teman-teman penasaran? Silahkan coba di rumah bersama Mumi dan Ayah ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tahu kegiatan eksperimen selanjutnya. Bye-bye! Teman-teman Wenson School Indonesia, Wenson School Indonesia tidak hanya ada di YouTube, tetapi juga ada di TikTok, Snack Video, Hello, Instagram, Facebook, dan juga di website. Untuk YouTube Wenson School Indonesia, tayangnya di hari Rabu sampai Minggu di setiap jam 10 pagi. Teman-teman semua jangan lupa di-share, di-like, di-komen, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.